Hai, saya Wati Sadali. Hari ini saya bersama dengan suami saya sendiri, Joey Daud, untuk melawan. Di dalam rancangan, masa apa tu? Tentunya nak tahu resepi saya kan? Kena tengoklah. Sayalah yang akan bersama-sama dengan mangsa untuk minggu ini. Ini apa? Ada rombongan meminang ke? Bukanlah. Ini untuk mangsa nanti. Ah, nak tahu? Ah, tengok aja dalam masa apa tu. Ah, mari. Takutlah. Siapa tu? Masa apa tu? Ah, berani masalah. Siapa tu? Siapa? Mereka terkejut ya. Terkejut sebab mereka tak sangka juri yang datang tu begitu profesional. Ha? Bel Ngasri? Pertama kali saya terpandang juri yang bernama Bel, saya terhilang balancing saya. Okey, jadi sekarang ni untuk cabaran pertama ya. Joey bersedia ya? Bersedia ha. Sangat ni. Nampak? Oh, power sangat ke si Bel? Masak tisu? Bukan masak tisu. Ini macam sushi je. Sushi. Bukan sushi, ini sushi lah ni. Ha. Kain mana yang kau ambil lipat-lipat jadi bulung? Apa masak kain? Bukan kain lah. Ini bukan cadar rumah kau. Betul. Ha, itu orang macam kuasan. Dan ini adalah dulang rahsia. Ada. Wah. Wih, masak. Tidak akan tengok dalam kau. Cetakan dalam ni apa? Tidak ada. Oh, tidak ada. Di sini. Ini sapu tangan sekolah anak aku. Rancangan ni senang. Semua ambil daripada barang-barang rumah kau. Lamuci bini aku. Ya. Masya Allah. Jadi, kedua-duanya sudah tahu ya. Masakan yang anda perlu buat adalah sushi. Tak susah sangat. Masa yang diberikan untuk membuat sushi. 3 hari. Bukan. Banyaknya 3 hari. Apa kau ingat aku nak tidur sini? Cantik. Hei, korang ni. 10 minit dari malam. Daripada sekarang. Koyak-moyak. Lekas. Jangan tiru. Alamak, kecoh lah. Bayang-bayangkan aja macam mana rupa dia. Memang tak pernah cuba langsung. Belasah je lah janji. Rasa tu ada. Pada saya tak susah pun nak buat sushi ni. Sebab dia macam letak-letak gulung-gulung je macam tu. Nampak? Kita dulu duduk Jepun berapa lama? Cantik! Apa nampaknya Joey begitu laju sekali? Come on lah! Labu Ci jangan lupa! Om beri kendalari! Sembur mama! Tak pernah masak apa sebenarnya? Aku pernah masak lagi! Apa? Kau masuk dengan plastik-plastik kenapa? Kenapa? Kau tahu tak? Last kali aku yang nak makan! Jangan berkira sangat! Berkira apa? Aku nak makan plastik! Baiklah! Kau tak puas dengan juri. Sabar! Tak boleh dah nangis-nangis dah. Sushi gemuk! Tak pandai lah buat sushi macam mana ni lah. Aku nak tolong apa, aku dah reti. Ini sushi ke pelepah pisang ni? Cuba tengok. Tengok perangai dia macam mana. Sebab itu saya cakap dia ni buas. Cara saya? Cara saya lah. Saya buat apa? Dia bukan sushi. Dia buat macam lemang rasanya. Mesti dia confuse lemang dengan sushi. 30 saat! Dari? Masa mencemburui. Mencemburui kita. Sabar. 30 saat. Okey. Dah pakai? Belum. Dah. 30 saat kau pakai binatang ni je. Sudah. Masa telah pun tamat. Cantik. Okey. Sudah. Bangun. Tengok terpapa aku buat dah ni. Tak apa. Kita bagi chance. Alright. Sekarang ini adalah masa untuk presentation. Okey? Apa benda kau ni? Presentation! Pasal aku yang nak makan! Yang makan ni! Oh, okey. Ini presentation. Yang macam lotion. Sekarang ni untuk cabaran yang pertama, keputusan akan dibuat sebentar lagi. Ikut Amah! Alat ni apa? Pakai beragam? Baik? Sekarang ni, apakah konsep dan nama kau punya sushi ni? Inzorolab. Maksud dia, saya kena beli. Silakan. Tema ini dipanggil tekstil. Iaitu kain-kain yang boleh didapat di seremban atau berbangi dan juga tangkap. Baik. Yang ini nampak elok. Apakah nama dia? Nama sushi saya adalah
sushi sayonara. Means bubar. Sayonara means bubar. Acara belum habis. Belum habis lagi. Apa lagi namanya? Sayonara. Sayonara prawn and egg. Prawn and egg. Ini lebih nampak sushi ya daripada yang nampak ini. Nampak susah. Mike. Apa pendapat anda? Toncang. Apa tu bawa? Ya ini saya letak di sini lah. Kenapa? Ya, saya pun geli nak masak. Ya. Okey, dah letak di sini pula. Oh, bodek nampak. Bodek juri nampak. Mami tolong baba tau. Ni baba punya, bukan mami punya. Okey, banyak sikit. Okey, dicampur dengan wasabi. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Macam macam makan bengkel. Kenapa Cik Juri? Kenapa Cik Juri katakanlah pada ku? Juri! Wasabi betul! Eh! Bibi aku bertepal aku tu sekarang! Kita letak kat tengah-tengah, dia pergi ambil tengah ni. Memanglah! Itu dah tadi daripada Joey. Sekarang kita ke yang ini eh. Okey, tarah! Okey, tarah! Sushi, sayonara, prawn and cake. 3, 4! Terus, masuk! Eh, taklah. Aku ni sedap lah. Aku bohong. Wasabi! Oh. Wasabi juga. Letak wasabi memanglah kepedasi. Saya menjadi marah. Sebab tak ada rasa sushi. Dia rasa wasabi! Laki ini tak boleh harap. Eh, Mami sedap lagi lah daripada Mami. Dua-dua masakan sedap. Pangkah. Dua-dua kalah. Itu jawapan dia. Korang sepakatlah laki bini. Pilih telur mana yang kau suka. Ayam ni lagi sedap daripada masakan korang. Tadaa! Asam pedas. Apa asam ya. Pedas? Kita lupakan pasal yang sushi-sushi tadi. Dua-dua tak henti buat sushi. Jadi kita ambil masakan tradisional iaitu asam pedas. Nak tahu macam mana rupa cabaran kedua nanti? Terus menonton Masak Apa Tu! Masak Apa Tu! Okey, cabaran yang kedua ini kau kena masak seperti yang kau tadi ambil dalam telur tu, asam pedas. Yes. Baik, ini adalah ramuan-ramuannya. Benda rahsia ini adalah masakan asam pedas kau yang masing-masing. Buka ya. Kita persilakan untuk Wati membuka dulu rahsianya. Apakah rahsia dia? Tadaa! Ikan. Ikan mambung. Okey, ikan kembung. Bukan, mambung. 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 Kembung dia kecil sikit. Ni mambung kan? Joey, silakan buka pintu rahsia itu. Tak nampak, tak nampak. Bang. Ui, itu dia. Ayam. 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 Baiklah, ini adalah dia punya ramuan-ramuan. Tapi sebelum kita masak, anda perlukan preparation dulu. Okay. Yes, preparation. Masa yang diberikan adalah 7 minit daripada sekarang. Lekas. Dah. Aku nak lepak kat dalam bilik tu. Sayang. Weh, itu bukan bilik. Bekas. Oh, ni putih air. Macam pintu bilik aku tengok. Okey. Sayang, sepa-sepa sayang. Okey, bawang. Mami pakai ni. Bibi, lekas Bibi. Biarlah. Untuk kali ini, saya terpaksa turun pandang. Saya tunjuk skill saya. Di mana saya bukan saja hebat. Tetapi resipi saya, cek ini hebatnya. Bawang okey tak? Okey. Eh, bawang. Bawang besar. Untunglah sendiri. Ini tak berkira kau ni eh? Mana boleh? Kata pertandingan. Aduh, Juri, tolong ambilkan bawang saya. Awak, janganlah ambil bawang saya. Okey dah, mana belacan? Korang ni memang tak boleh dibiarkan berdua-duaan. Ini tidak ada usaha sama. Korang kena masing-masing. Yang korang boleh berfakat pula. Kenapa? Don't judge book by its cover. You just cover the book. I don't cover the asam pedas. Awak jangan sabotaj saya. Awak nak letak kerja apa ni? Angin. Blender ada satu. Kalau ikut ke saya blender pakai mulut aja. Macam sushi lagi. Kita nak kenakan juri. Lekas. Okey, Baba. Cepat, Baba. Satu minit saja masa yang tinggal. Untuk preparation. Ya? Lekas, lekas. Apa ni, Baba? Apa ni? Tengok sini. Hei. Jangan diajar. Jangan diajar. Cepatlah, sayang. Okey, Baba. Okey, masa dah pun tamat. Joey. Ya. Kau akan mulakan. Alamak. Aku peduli apa? Aku juri. Okey, sekarang tibalah masanya untuk Joey masak. Letak tu. Kau relax. Eh! Sekarang ni masa untuk kau memasak. Kau boleh relax. Bertafakur, bertafakur. Banyak kau punya bertafakur. Penuhkan kasih sayang dalam masakan. Ya, betul. Rasakan magic tiba-tiba siap. Ha?
Ya. Sekarang ni patut dia ni yang masak. Kenapa engkau pula yang pergi buat ni, Wati? Kena sediakan untuk suami. Dia dah harga. Api neraka! Kesian kat dia sebab Joey kita memang tak pernah langsung duduk kat dapur tu. Apa benda ni? Kita rancangan ni lawan kena lawan. Si Wati ni masakkan untuk si Joey. Ya, si Joey sedap berkipas kat tepi. Apa masalah adil tak adil? Ini saya yang buat sendiri, resipi saya. Sekarang ni kau masak sekarang? Kau masak? Ini nama rancangan ni, masak apa tu? Bukan main apa tu? Okey. Ha? Masa diberikan adalah 15 minit saja untuk masak asam pedas ni. Ya? 15 minit dari sekarang! Aku dah cakap dah. Rancangan korang! Masak apa tu? Kita orang berdua! Sekarang giliran kau. Mami! Giliran kau. Bismillahirrahmanirrahim. You go out from here. I will cook for you. Mami! Okay. Mami, go out. Dah tidur! Last! Dah boleh letak belum? Dah letak. Je. Belasah je. Nampak? Okay. Bau dah cantik! Aku bunuh dia apa dengan bau! Juri, ini semua markah juri. Tak payah. Ini sekarang ni, kau masukkan apa-apa pun aku tak peduli. Ya. Itu bukan saya masukkan! Aku tak peduli. apa tu? Juri masukkan! Juri! Sebab! Astagfirullahaladzim! Aku memang nak laki kau kalah! Kalau kita nak pedas, kita lebih lah. Kalau tak nak pedas, tak payah lebih. Betul. Walaupun nampak isteri saya yang masak, tapi resepi saya. Okey, ni resepi saya yang ketiga. Baru masuk ayam ni. Lepas ni sekarang ni, masukkan air asam. Baru kesedapi. Kita kena pandai-pandai ni lah agak sebab nama pun asam pedas. Ini dipanggil air tangan isteri saya. Kalau saya dengan kaki-kaki saya masukkan, saya ikutkan juri je ni. Aku perhati aja juri ni. Saya dapat perhatikan yang Joey sebenarnya langsung tak masak untuk cabaran yang kedua. Ini menunjukkan bukti ini saya masak. Ini daun kesum, harus ditabur. Sabar! Aku dah teropong daripada tadi. Sabar. Bini kau hampir masukkan. Jangan ingat aku tak teropong. Okay. 5 minit. Habiskan je lah. Belum lagi. Okey, masukkan yang last sekali, tomato. Dah. Baik, sekarang tibalah masanya untuk Wati pula. Kita tengok Wati pula masak. Dalam masak apa? Kalau tadi kita dah pun menyaksikan ya, Joey bukan dia masak, tetapi bini dia yang masak. Joey masaklah. Ya? Kau tak payah nak backup sangat laki kau tu. Tapi tengok kali ni ya, bakal juara nampak. Bukan main cantik, kemasan semua elok ya. Kita pun dapat tahu lah. Tapi tak nak, saya tak nak bongkar. Wati akan masak untuk diri dia sendiri. Ya. Dan dibantu oleh saya. Tak payah. Inilah diri saya. Engkau Wati masak. Sekarang engkau Wati, engkau masak. Jadi sekarang ni giliran Wati untuk masak. Masa berapa? Berapa nak? Ikut suka. Dah juara pun. 12 minit. Tak apalah, pusing je lah. Lantaklah berapa pun. Okey, Wati boleh mulakan dari sekarang. Kita mulakan dengan bismillah. Ya, macam inilah yang kita cari tukang masak. Ya. Kita masukkan. Tak apa. Ambil masak Wati. Bahan-bahan kita blender tadi. Macam mana masuk dia semua? Minyak tak panas lagi lah. Aku masaklah ni. Lagi teruk. Saya selaku juri, saya tinggalkan pada awak untuk buat apa sajalah dalam rancangan ni. Ya. Masak. Okey, dia dah apa ni, mendidih. Tak suka sangat pakai serbuk kunyit ni sebab nanti dia macam ada bau. Yang tadi tak letak kunyit? Tak ada. Tadi Joey? Tak ada. Tapi saya nak bagi tahu dululah jawapan bocor ni. Dia akan kalah. Tapi ini semua resepi saya. Air asam tu kena ada, nama pun asam pedas kan. Cili merah, cili giling tu selalunya saya blender sendiri. Saya ada letak ni belacan sikit dan juga lada hitam. Saya akan letak blender, tomato dengan daun kosong paling penting. Itu saja. Sebenarnya simple saja asam pedas saya yang saya biasa buat lah. Saya ada bumbu kantan, Joey tak ada. Saja je. Sebenarnya Mami tak pakai bumbu kantan ni. Saya ni asam pedas sangat senang sebenarnya. Tapi depan TV je. Asam pedas Mami macam mana, Baba? Cepat. Memantuli. Ikan terpulang, boleh pakai ikan kembung. Tapi sebenarnya asam pedas ni saya suka pakai ikan merah. Ini favorite ikan merah. Dah siap? Dah hampir siap. Tapi semua dah tak ada apa kan? Nanti kita nak letak garam. Ada lagi? Ada. Jadi dah siap ke belum ni sebenarnya ni? Hampir.
Hampir. Kecoh lah Yuri. Okey. Hampir siap. Okey. Nak masuk bulat-bulat tomato tu ke dalam ni pun tak apa. Tak ada masalah. Rasa-rasanya asam pedas siap. Yang paling sedap. Masak apa tu? Kalau tadi kita dah tengok macam mana Joey ya, memang bermasalah lah. Saya ingatkan Joey je macam tu. Rupanya bini ni pun lebih kurang. Dah disuruh masak, tak tahu bila siap. Tak apalah, apapun saya cuba menjadi Joey yang terbaik. Saya beri markah kepada dua-duanya, saya rasa banyak sikit markah. Itu resepi saya. Aduh, masak apa tu? Yang betul resepi saya. Share you. Macam music box lah. Tak apa. Apa-apa pun, kita dah pun sampai di, bukan penghujung rancangan, tetapi di penghujung cabaran untuk penjurian markah. Menilai. Saya dengan bangga dah buka, saya nak beritahu lah apa tema dia. Silakan. Nama saya beri asam pedas ini adalah Senja Kala di Jingga-Jingga Hari. Konsep dan juga nama tajuk bagi masakan Joey. Okey, silakan beritahu konsep dan juga nama. Yang itu pun resepi. Tak. Ni nama dia adalah asam pedas ikan mambung. Tak habis-habis dengan mambung dia. Cukup. Asam. Tapi asam saja. Pedas ni tak ada. Pedas ni ada di sini. Sebab awak makan ayam, awak tak rasa kuah. Maknanya cili ni tak pedas. Saya minta asam pedas. Ini tapi ini asam. Awak jangan kurang asam ni saya. Alright. Itulah komen untuk penjurian awak ya. Baik, sekarang tiba masanya untuk saya rasa yang ini pula. Belah sini. Oh, nampak? Asam pedasnya pekat, likat. Sekarang masa untuk saya makan wati ni ya. Sebab dimasak oleh orang yang sama. Tapi apapun, sedap. Sama. Jadi kita dah tahu dah. Tak ada kemenangan. Datangnya daripada satu tukang masak. Tak lain dan tak bukan Wati. Jadi dengan ini, kemenangan untuk cabaran kedua Bibi adalah Wati. Kemenangan 1-0 kepada Wati dan 0 kepada Jawi. Cabarannya seterusnya. Adakah Joey boleh lawan balik? Berarti kita tengok. Dalam masak. Sampai pun kita ke cabaran yang ketiga, kenali pasangan. Tak ada apa hal, aku dah kenal lama. Ya. Kenal ke? Kita tak tahu. Kalau aku bergaduh kau siap kau. Daripada aku buat cabaran memasak lagi, sila-sila aku ke jamban lagi. Dah sherry berry aku. Untuk soalan pertama. Apakah yang membuat pasangan anda tertarik kepada anda? Ke kau tak suka pun boleh tulis dia. Tak suka sebenarnya. Okey, tunjukkan kepada saya. Apa? Oh, dia suka dengan kau sebab lucu, betul? Wati pula, adakah kerana mata? Ya, dia sibuk. Saya tak habis-habis dengan mata kita. Okey, betul. Duduk ya. Apakah perkataan sweet yang selalu disebut oleh pasangan anda? Tengok apakah jawapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukkan ke kamera. Ta-da-da. Lebih kurang sama bunyi, nampak? Honey. Potet. Okey, markah sekarang ini kedudukannya 3-2 sama. Maksudnya masih lagi bersekedudukan. Kedudukannya masih bersekedudukan ya. Cepatlah. Soalan yang ketiga. Lah. Menu pertama yang dimasak oleh Wati selepas kahwin. Adakah wasabi? Sudah. Okay, tunjuk ke kamera dulu. Come on. Tak, Mami. Wow. Jadi tadi asam pedas tu adalah menu korang lah sebenarnya. Iyalah tu, menu tapi pakai kamera, jarang pakai kemambung. Okey. Bagaimana pula dengan wasabi? Resepi saya juga. Resepi kau juga. Makanan apa yang tak digemari oleh? Okey. Apa betul aku tak suka makan tauco? Betul. Okey. Adakah Wati tak suka cicalo? Memang tak boleh lah. Jadi dah empat sama. Berapa lama tempoh berkawan sebelum berkahwin? Betul lah, takkan 10 tahun. Mungkin 3 bulan. Mungkin 4 bulan. Begitu kira-kiranya. Yang ini betul. Betul ke 2-3 bulan? 2-3 bulan betul. Apa? 2-3 bulan. Betul lah. Maknanya Wati betul! Jadi, keputusan 5 kepada Wati dan Joey
empat. Masak pun tak henti. Kendal pasangan pun kotak. Aduh. Ada lebih elok kau tak payah masuk apa-apa rancangan di dalam dunia ni. Jadi, kemenangan kepada Wati. Ya. Okey, suara keseluruhan akan membawa pulang pinggan yang makan tadi tu. Ha? Serius ah. Ini adalah nampak juara masa apa tu. Ya. Terima kasih Tiu Tiga. Terima kasih. Walaupun Baba tak pandai masak, tapi Baba suka buat surprise untuk Mami. Suka happy-happykan Mami. Terima kasih Baba. I love you. Semoga kita bahagia hingga ke jana. Insan yang bernama Wati Sadali ini melengkapkan kehidupan saya dan menguatkan siapa itu Joy Dong. Terima kasih. Penonton-penonton semua, terima kasih saya ucapkan kerana sudi menonton masa apa tu dari mula hinggalah sekarang. Juga kepada kru produksi. Ya, walaupun saya tak nak cakap terima kasih, mereka paksa saya. Kalau tak, payment tak lepas. Jadi dengan ini, kita jumpa lagi. Allah. Kenapa? Macam mana nak jumpa lagi? Yalah, pengacara dia tugas saya pula mengambil alih. Episod dah bentuk dah. Jangan. Dah siapa apa ni? InsyaAllah kalau ada rezeki, kita akan jumpa lagi di next season dalam Masa Apa Itu? Di mana? Di